saya secara peribadinya telah mendapat maklumat daripada sumber-sumber yang kita telah pastikan, dan saya telah pun mengambil tindakan administratif untuk minta kepada agensi berkaitan buat laporan bertulis terhadap dakwaan yang dikatakan menulis di page dan juga disebarkan dengan perkataan yang sangat tidak sesuai lah oleh salah seorang daripada ahli lembaga pengarah Yayasan Dakwah Islam Malaysia yang berada di bawah agensi agama, di bawah apa nama ni, Jabatan Perdana Menteri. Jadi kita telah pun mengambil tindakan administratif minta laporan yang secara bertulis daripada yang berkenaan. Cuma kalau benarlah apa yang itu sangat tidak wajar. Walaupun ini tak ada kaitan dengan individu tersebut sebagai salah seorang daripada ahli lembaga pengarah YADIM. Kalau dia bukan ahli lembaga pengarah YADIM pun perkataan seperti itu sangat tidak sesuai untuk ditulis dan diungkapkan. Apatah lagi sebagai salah seorang daripada ahli lembaga pengarah yang berada di bawah agensi kerajaan, yang sampai hari ini dia masih lagi statusnya kekal sebagai ahli lembaga pengarah di bawah YADIM itu sendiri. Kalau orang awam pun memang tak patut. Ini kan pula seorang ahli lembaga pengarah di bawah agensi yang bernama Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Jadi sangat kontra dengan jawatan yang dia ada dan sangat tidak berpatutlah. Itu sekiranya benarlah apa yang didakwa itu. Tapi saya masih lagi menunggu laporan daripada agensi berkenaan.